Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan menyaksikan Blessing News, tetapi sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu cuplikan pesan gembala berikut ini. Ada bagian bagaimana reaksi kita ketika kita menghadapi masalah. Positif kan negatif, ya ukurannya. Apakah kita lebih peduli sama diri kita, sama semua yang berkaitan dengan kita, atau kita bisa peduli sama orang yang mungkin dalam kebutuhan bukan bagian kita, bukan diri kita, bukan keluarga kita. Itu harus ada target pertumbuhannya. Itu tanda kita dewasa. Orang dengar perkataan kita, orang itu jadi tambah pinter kah? Lebih dekat kah sama Tuhan? Memberkati dia kah? Menguatkan dia kah? Atau justru menebarkan kebencian satu dengan yang lain? Ini bicara tentang kedewasaan rohani. Yang berkaitan erat dengan apa? Hubungan kita sama Tuhan. Semakin dekat seseorang sama Tuhan, sebenarnya dia sedang menjalankan, mengerjakan keselamatan. Keselamatan yang Tuhan kerjakan itu begini, saudaraku, Yesus Kristus. Dia rindu supaya saudara dapat keselamatan yang utuh. Akan diadakan ziarah ke Tanah Perjanjian bersama Pendeta Sabta Tandi pada tanggal 7 sampai 14 November 2018 dengan penerbangan KT Airlines. Info dan pendaftaran dapat menghubungi Saudari Cencen dengan nomor 0812-713-8960. Telah dibuka kelas KOM 200, bagi jemaat yang sudah mengikuti KOM 100, kami himbau untuk mengikuti kelas KOM 200 yang akan diadakan pada Rabu 18 April 2018, jam 7 malam di GBI MPI. Untuk informasi dan administrasi gereja, setelah ibadah ini, Bapak Ibu Saudara dapat ke GBI MPI Care atau dapat mengakses website gereja kita www.gbimpi.org. Sekian Blessing News minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam Palembang Blessing.